Indonesia negara beriklim tropis dengan dua musim, hujan dan kemarau. Saat musim hujan tiba, beberapa daerah mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Tak jarang tanah longsor membuat banyak ruas jalan terputus. Akibatnya, pergerakan orang dan kendaraan dari satu daerah ke daerah lain menjadi terkendala. Longsor sering terjadi terutama di daerah yang dikelilingi dataran tinggi. Tangan-tangan manusia acap merusak lingkungan dataran tinggi. Akibatnya jadi tandus. Pemerintah melakukan berbagai upaya mengatasi longsor, salah satunya dengan melakukan perkuatan lereng. Aktivitas ini bertujuan memberikan stabilitas terhadap lereng. Perkuatan lereng dilakukan dengan menanam tumbuhan. Vetiver merupakan jenis tumbuhan yang memiliki kemampuan menahan air hujan dan menjaga kestabilan tanah. Vetiver atau akar wangi adalah sejenis rumput yang berasal dari India. Vetiver mudah dikendalikan. Tanaman ini tidak menghasilkan bunga dan biji yang dapat menyebar liar seperti alang-alang atau rerumputan lainnya. Vetiver yang ditanam tidak diperbolehkan dipanen akarnya karena dapat menimbulkan kerusakan tanah. Ini ada rumput vetiver. Rumput vetiver ini saat ini memang digalakkan secara besar-besaran, terutama memang Bapak Presiden juga sangat concern karena rumput vetiver ini memiliki fungsi yang sangat bagus untuk perlindungan lahan, terutama yang dia rawan longsor. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menginstruksikan pemanfaatan tanaman vetiver di berbagai infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR seperti waduk, tanggul, sungai, dan tebing jalan. Adalah Presiden Joko Widodo yang mulai memperkenalkan vetiver saat meninjau lokasi banjir dan longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, awal Januari 2020. Didampingi Menteri Basuki, Presiden Jokowi menanam vetiver di lokasi lereng Desa Pasir Madang. Presiden Jokowi juga mengajak warga setempat menanam vetiver. Presiden Jokowi meyakini vetiver dapat memperbaiki lingkungan, termasuk permasalahan sedimentasi waduk dan sungai. Jadi ini adalah vetiver yang ingin kita tanam. Fungsinya adalah agar lahan-lahan yang ada ini tidak kritis, karena akarnya bisa sampai 3 meter, 4 meter ini vetiver ini. Ya, jadi juga perlu saya ingatkan, jangan sampai di tanah-tanah yang miring seperti ini dicabuti, karena fungsinya melindungi lahan yang ada di sini, perbukitan yang ada di sini agar tidak longsor. Dan ini hari ini kita mulai dan seterusnya terus kita tanam sebanyak-banyaknya. Dalam satu tahun, akar tanaman vetiver bisa tumbuh 50 cm hingga 1 meter. Sementara dalam waktu 3 tahun, tinggi vetiver bisa mencapai 4 meter. Akar vetiver sangat kuat, mampu menahan lumpur hingga 35 kali lebih kuat dibandingkan dengan jenis rumput lainnya. Itulah yang membuat vetiver sanggup mencegah longsor. Pun, vetiver mampu menahan sedimentasi waduk atau sungai.